pulau seberang itu adalah Suomenlinna. Iya. Itu namanya Suomenlinna. Jadi itu dulunya atau tempat apa ya? Kayak benteng. Bentengnya Finland selama peperangan. Sekarang kita bisa, kalau orang apa namanya pada mau pergi ke Suomenlinna itu naik kapal yang cuma mungkin 15 atau 20 menit, kapal kecil. Nah ini di sebelah kiri ini kan laut, tapi kalau di musim dingin dimana suhunya pernah di Helsinki mencapai minus 27 derajat, laut-laut ini akan beku, jadi kita bisa jalan dari satu pulau ke pulau lainnya. Bagus cuy, udara seger cuy. Yuk sananya, kita ke ujung jalan. Jalan-jalan bro, sama satu tim nih. Jadi kita mau foto-foto dulu ya, Nyok. Silo coy. Enak gak Nyok udaranya? Seger. Tuh ditemenin sama Randy. Ini kita lagi mau nyebrangi jembatan cinta. Keren banget ya. Tapi seru juga ya kalau misalkan ini bisa kayak dibilang pada beku, bisa main ski sampai sana. Seru banget cuy. Sampai di ujung jembatan. Fotoin Pak Roto, saya difotoin sendirian lagi. Karena banget dia ngajakin foto. Lihat laut temen gitu. Tapi nggak mungkin lah, rumah dingin bro. Jadi nanti seharian mau jalan-jalan nanti ini, dan acaranya dari ibu dubes, dan ini nanti kita sampai malam. Bagus banget ya itu ya. Jadi kita ini lagi menghibur diri ya, Ren. Yang kemarin ya sudahlah ya. Kita harus semangat baru menghadapi turnamen-turnamen yang di depan. Jadi kita ya menghibur diri lah sehari dengan jalan-jalan kayak gini. Ini perpustakaan Odi. Ada tulisan Helsinki. Nih, jadi ada Mbak Rahma dari Orang KBRI. Halo. Ini apa Mbak? Perpustakaan Odi. Yang apa? Tadi katanya menang. Iya, dia menang penghargaan di tahun 2019. Jadi penghargaannya itu setiap tahun diadain di asosiasi perpustakaan. Jadi di emang, Finland. Enggak. Di mana? Seluruh dunia? Iya, seluruh dunia. Ini menang 2019? Iya, menang. Karena di bangunan? Perpustakaan baru. Tadinya ini bukan perpustakaan tempatnya. Emang, apa namanya, penghargaan itu dibuat untuk semua perpustakaan yang baru dibangun. Gitu. Nah, ini kan karena baru diresmikan di 2018. 18. Jadi 2019 dia ikut kompetisi itu. Kompetisi, jadi ya. Dulu menang. Ini bangunan kayak untuk semacam konser. Konser gitu. Doang. Tapi ini bangunannya emang benar-benar baru ya, Mbak? Baru, ini bangunan baru. Keren banget, ya. Atasnya kaca lagi. Atasnya kaca. Tapi ini kayu. Iya, ini kayu. Namanya perpustakaan Odi. Odi. O-nya dua. Odi. Jadi O-nya agak lama gitu. Iya. Odi gitu ya. Oh. Kayaknya terus ada itu, ada Helsinki.
keren banget. Nih sih bangunannya keren sih, estetik banget emang kalau buat foto-foto Mbak ya. Mbak, kita abis ini mau kemana? Abis ini kita mau ke Wisma Finlandia Hall dulu. Oh, Finlandia Hall. Ya, jadi selain foto di depan lambang Helsinki, kita juga akan foto di depan lambang Finlandia. Oh, abis ini ya kita foto sama-sama ya. Oke. Oke, Mbak Rahma nih, Mbak Rahma. Top banget Mbak Rahma. Sayang sini. Sayang aku. Sayang aku. Lu udah foto-foto belum? Udah. Udah ya? Nih, sayang aku nih. Ini masuk loh, ntar loh. Gak apa lah. Oke deh, lanjut nanti keseruannya, ya gak sih? Tunggu kita ya. Tunggu kita. Seperti apa sih dalamnya? Ih, bagus cuy. Keren banget ya, mungkin di sini. Gila emang. Kita lagi menuju ke mana bro? Gereja Putih. Tadi sih sempat ngelewatin karena bisnya parkir di ujung jalan sana, jadi harus jalan deh. Sampai jam 6 ya? Boleh masuk ya? Jadi semoga aja gue bisa masuk tuh. Keren banget cuy. Kita hitung ada berapa anak tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wih. Ini pemandangan sekitar di atas Gereja Putih. Tuh, curam banget. Kantornya, kantor Universitas Helsinki, kantor Perdana Menteri. Menteri. Udah. Nih. Nih. Pintu utama. Cih. Foto berdua anak aja bang. Masuknya lewat mana? Oh kira masuknya lewat sini. Woi. Jadi mau masuk ke dalamnya gereja. Tinggi banget. Kalau orang beribadah di sini, gak ada orang, cuma kita doang. Keren banget. Cuma kita berlima doang di sini. Keren banget guys. Kalau di Vatikan tuh ada itunya, lukisan di atasnya. Terus tinggi-tinggi. Emang kayaknya spesial bangunan Eropa, gereja-gereja tinggi-tinggi gak sih? Hmm.
cuma kita berlima doang. Tuh, di sana ya, kamar dulu. Oke deh. Keren, keren. Karena capek naik jalan kaki, jadi nggak naik skuter. Boncengan nih, situ. Nyok, happy nih. Jadi grup skuter. Gue salah kaki. Salah kaki. Ayo, naik lagi. Dah, yo. Kenapa? Gue udah jadi kayak kenek. Bel dulu dong, bel. Woy, nombian. Nih kemana Mas Frans? Kemana lagi? Putar. Anak geng skuter. Ini udah full? Udah. Gas full rem, dor. Museum Nasional. Museum Nasionalnya Finland, sebelah kiri kita. Nah ini tadi teman-teman ada sebagian foto di sebelah kanan ini tulisan Finlandia. Ada tamannya, enak banget. Udaranya seger, gue demen banget nih udara gini. Widih, pemandangannya bro. Nih, mantap ya bro, pemandangannya bro. Parah, mantap banget. Tuh, itu rumahnya ibu dubes. Situ. Oh, banyak sound, bro. Mana? Itu di sana lagi pada berendam di air itu, loh. Mana? Oh, itu. Enak banget, cuy. Nih, tuh rumahnya di situ, pemandangannya kayak begini. Gile, cuy. Bisa lihat. Gila, sabi banget nih. Di sini pasirnya beda ya. Tuh, sana ada. Tuh, ada soang. Pemandangan sekitar rumah di Wisma Duta, nama rumah dinasnya Wisma Duta. Nih, keren banget deh. Tuh pohon-pohonnya juga bagus banget. Keren. Terima kasih Ibu Dubes dan seluruh staff yang sudah menjamu kita selama di sini dengan begitu kehangatan, kekeluargaan. Ya, kita berterima kasih banyaklah sama ibu dan seluruh jajaran staff. Halo, selamat datang Bapak. Halo. Halo.
disambut dan dimasakin langsung sama orang Indonesia. Terima kasih. Kitos, bahasa sini terima kasih itu kitos. Kalau saya kemarin diajarin tuh bahasanya kitos sama tipis. Tipis itu apa? Tipis. Nah, cheers, cheers itu tipis. Dan di sini lagi pada rame banget. Lagi pada nyanyi-nyanyi dan itu makan. Mungkin nanti gua bakal makan deh. Ya. Oke. Siap. Aduh Bu, jangan nanti pada lari kalau saya nyanyi. Jangan. Pada kabur. Masa gua disuruh nyanyi? Aduh. Kenapa gendong-gendong bayi? Amak dong, amaknya. Nah, eh. Amak gua gak? Amak gua gak tapi, kalau gak amak gua gak cakep. Ini siapa namanya? Noah. Noah? Noah. Noah ini maminya, halo. Cocok gak gua gendong anak gua, cocok gak? Ya, cocoknya begini.